Horor selalu identik dengan hal-hal yang menyeramkan, menakutkan, mengerikan, namun banyak diminati oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Hal ini terbukti dari berbagai macam film-film horor yang beredar. Semakin banyak orang yang menonton, dan semakin banyak pula produser-produser yang berminat memproduksi film tersebut yang diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh seseorang. Pada video kali ini, Horror Misteri akan menyajikan 5 penampakan hantu seram dan kejadian aneh yang berhasil terekam oleh kamera. 1. Di balik plafon. Seseorang merasa terganggu dengan suara aneh di atas plafonnya. Merasa penasaran, pria ini pun mencoba memeriksanya. Awalnya dia hanya menggedor-gedor atap plafonnya supaya suara itu menghilang. Namun tetap tidak berhasil. Karena penasaran, pria ini pun membuka plafonnya. Dan alangkah terkejutnya pria ini saat plafon itu terbuka. Ternyata muncul sosok aneh dari atap plafonnya. Pria ini pun kaget dan ketakutan. Lalu dengan segera dia menutup plafon rumahnya dan menghindar dari sosok aneh tersebut. 2. Seperti peri. Sebuah video singkat memperlihatkan seorang ibu-ibu sedang membuka pintu rumahnya di malam hari. Tiba-tiba, sesosok makhluk aneh, seperti sosok peri, terbang ke arahnya. Spontan saja, ibu-ibu ini sangat kaget dan ketakutan. Ibu ini pun berusaha menutup pintu rumahnya kembali untuk menghindari sosok aneh yang seperti peri tersebut. Tiga, di pasar malam. Sebuah kejadian yang tidak disangka. Seseorang sedang merekam dengan menggunakan kamera handphonenya. Niatnya ingin mengabadikan momen ketika anaknya naik sebuah permainan di suatu pasar malam. Namun, tak disangka salah satu wahana yang anaknya naiki seperti tersangkut dan terbuka sendiri. Terlihat di dalam seperti ada seseorang, padahal tidak ada siapapun yang naik di gerbong yang terbuka tersebut. 4. Ditarik. Seorang ibu sedang menemani bayinya di keranjang tidur. Tiba-tiba saja, ibu ini seperti ada seseorang yang menariknya. Padahal tidak ada siapapun selain dia dan bayinya. Ibu ini pun berteriak dan berusaha bangkit untuk menyelamatkan bayinya karena takut terjadi apa-apa dengan bayinya. Namun, lagi-lagi ibu ini ditarik kembali sampai turun ke tangga paling bawah. Siapakah sosok yang menariknya? 5. Bermain boneka. Terlihat seorang bocah laki-laki sedang nonton televisi ditemani oleh adiknya yang masih balita. Bocah lelaki ini fokus menonton televisi, sedangkan adiknya yang masih bayi tertawa-tawa dengan sebuah boneka mainannya
yang bergerak-gerak sendiri, seolah ada yang menggerakkan. Hingga akhirnya kakaknya sadar bahwa adiknya sedang bermain dengan sosok makhluk astral. Dia pun ketakutan sambil memanggil-manggil ibunya yang berada di ruangan lain. Itulah 5 penampakan hantu seram dan kejadian aneh yang berhasil terekam oleh kamera. Nantikan video seru dan seram lainnya hanya di channel Horror Misteri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Horror Misteri.